Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafiah Hani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran beberapa peranti terbaru daripada Apple. Antara yang ditawarkan adalah Apple MacBook Pro 16 inci. Ia membawakan papan kekunci Magic Keyboard serta pilihan storan sehingga 8TB. Di Malaysia, peranti ini ditawarkan pada harga bermula RM10,499 untuk model dengan pemproses Intel Core i7, 16GB RAM DDR4 dan 512GB SSD. Manakala, model dengan pemproses Intel Core i9, 16GB RAM DDR4 dan storan 1TB SSD pula dijual pada harga RM12,199. Selain itu, Apple turut mengumumkan penawaran Apple Mac Pro dan Pro Display HDR untuk pasaran global. Mac Pro dilengkapi dengan chip pemproses Intel Xeon 28 teras, memori sehingga 1.5TB RAM, storan sehingga 4TB SSD dan sokongan sehingga 8 slot PCI Express. Sementara itu, Pro Display HDR pula hadir dengan skrin sebesar 32 inci dengan resolusi Retina 6K. Namun, tarikh dan harga jualan untuk pasaran tempatan masih belum diketahui. Mengenai Apple lagi, ia bakal memperkenalkan peranti iPad Pro bersama sensor 3D. Padanya, ia dilengkapi dengan sistem dual camera, pengalaman realiti gabungan dan sokongan aplikasi yang lain. Menurut laporan Bloomberg, ia akan diperkenalkan pada pertengahan pertama 2020 kelak. Pada minggu ini, Honor Malaysia mengumumkan penawaran Honor 9X pada 21 November 2019 kelak. Ia membawakan rekaan skrin menyeluruh dilengkapi dengan kamera pop naik selain menyokong Google Play Service pada peranti. Buat masa ini, harga jualan untuk peranti masih belum diketahui. Tidak ketinggalan, Asus ZenBook Duo dan ZenBook Pro Duo kini rasmi untuk pasaran tempatan. Untuk model ZenBook Duo, ia membawakan skrin 14 inci LCD, pilihan CPU Core i5 dan i7 generasi ke-10 selain dilengkapi dengan kad grafik Nvidia GeForce MX250. Manakala ZenBook Pro Duo pula dilengkapi dengan skrin 15.6 inci OLED 4K, memori DDR4 32GB dan kad grafik Nvidia GeForce RTX 2060. Kedua-dua model ini turut menampilkan ScreenPad Plus yang berfungsi sebagai paparan kedua. Di Malaysia, ZenBook Duo ditawarkan pada harga bermula RM4,699 dan ZenBook Pro Duo pula dijual pada harga bermula RM12,999. Bukan itu sahaja, Asus turut melancarkan ZenBook Edition 30 untuk pasaran tempatan. Berbeza dengan edisi sebelum ini, ia membawakan rekaan peranti dengan permukaan kulit berwarna putih dengan sulaman emas logo Asus. Ia ditawarkan pada harga bermula RM5,199. Seterusnya, Garmin pula telah melancarkan beberapa jam tangan pintar di bawah siri MarkQ. Antara jam tangan pintar yang diperkenalkan adalah MarkQ Driver, MarkQ Aviator, MarkQ Captain, MarkQ Adventurer, MarkQ Athlete dan MarkQ Commander. Di Malaysia, jam tangan pintar tersebut ditawarkan pada harga bermula RM7,999. Beralih ke arena aplikasi dan perisian, Facebook memperkenalkan perkhidmatan pembayaran tersendiri yang dinamakan Facebook Pay. Ia digunakan pada pelbagai aplikasi termasuk Facebook Messenger, WhatsApp dan Instagram. WhatsApp pula turut memperkenalkan ciri katalog menerusi akaun WhatsApp Business. Dengan ini, pengguna boleh berkongsi barangan yang ingin dijual dengan lebih teratur. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai penawaran ciri ini untuk pasaran tempatan. Perkhidmatan penstriman Disney Plus bakal ditawarkan di beberapa buah negara. Antaranya adalah United Kingdom, Jerman, Itali dan Sepanyol. Perkhidmatan ini boleh mula diakses bermula 31 Mac 2020. Seterusnya, Netflix minggu ini mengumumkan yang mana mereka akan menghentikan sokongan aplikasi pada beberapa televisyen pintar Samsung. Perkhidmatan penstriman video ini akan mula berfungsi bermula 2 Disember 2019. GrabPay pula kini hadir dengan tawaran perkhidmatan pembayaran nil tunai pada hampir 3,600 kedai dalam dan luar talian di seluruh negara. Rangkaian kedai yang menawarkan pembayaran nil tunai ini termasuk pasaraya Tesco, Maidin, Domino's, 99, Speedmart dan juga Zalora. Dalam arena teknologi tempatan pula, Astro secara rasminya telah melancarkan Astro Ultra Box. Menerusi kotak TV Ultra Box, pengguna boleh menonton kandungan resolusi 4K UHD menerusi saluran-saluran 481 dan juga saluran 780. Antara kandungan yang bakal ditawarkan adalah Liga Perdana Inggeris, Formula 1, dokumentari, konsert dan banyak lagi. Kos penukaran adalah percuma bagi pelanggan dengan pakej RM100 dan ke atas, dan bayaran RM199 pula akan dikenakan bagi pelanggan dengan pakej bawah RM100.
Akhir sekali, semua plaza tu tertutup Plus akan menyokong Touch & Go RFID menjelang 1 April 2020. Melaluinya, ia akan dihubungkan dengan dompet digital PNG yang mana pengguna boleh membuat pembayaran secara automatik. Plus mengatakan mereka akan memulakan ujian ini di 10 sistem plaza tu terbuka pada 1 Januari 2020 kelak. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Syafia untuk Amans.